Oh ya, di off kan ya. Ya, baik. Nah, kemudian juga dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah melakukan apa ya? Area-area yang dianggap berisiko seperti area penjualan, kemudian juga area pendapatan proyek dan juga area persediaan. Itu semuanya dianalisa ya. Jadi analisanya ada analisa three way, analisa reconciliation percentage ya. Analisa net realizable value, nah itu ya yang kita lakukan ya. Kemudian area yang lain, area aset ya, area penggajian, kemudian juga area pengendalian, nah itu ya. Nah sekarang bagaimana menerapkan ya, menerapkan dari analitik tadi dalam proses audit. Nah jadi dalam menerapkan analitik dalam proses audit tadi itu bisa kita lihat di bawah ini. Nah, jadi dalam ada 6 tahapan ya teknik analisa itu. Pertama itu adalah menentukan tujuan ya, set the objective itu ya. Yang kedua menentukan desain. Yang ketiga menilai ketersediaan data ya. Kemudian yang keempat mentransformasikan dan menyajikan data ya. Kemudian yang kelima ya menganalisa kinerja. Dan yang keenam menganalisa hasil dan analisisnya ya. Nah, itulah 6 tahapan yang dalam hal ini merupakan tahapan audit analisa ya, analitik ya. Lalu kita lihat juga ya bagaimana teknik analisa analitik ini itu bisa meningkatkan atau juga menyempurnakan dari suatu proses audit tradisional gitu ya. Nah, jadi di mana letak bisa dianggap analisanya, pertama adalah adanya proses yang namanya risk assessment. Apa itu risk assessment? Ya, penilaian risiko profile ya. Kira-kira risiko apa yang dihadapi, lalu profilnya bagaimana ya. Nah, ini ada beberapa kasus gitu ya, case study, di antaranya terkait dengan ya audit ya atas pendidikan Institut Pendidikan Anak Usia Dini ya, atau disebut dengan Childhood Education Institute. Di mana auditor menilai dan juga menentukan ya bahwasanya dari jumlah pengeluaran operasi itu secara material berdampak kemana ke neraca ya, dan diproses untuk yang dalam hal ini prosedur auditnya yang meliputi adalah menentukan penyajian atas perkiraan-perkiraan dari yang namanya expenditure account tadi gitu ya. Nah,
Maka dalam hal ini prosedurnya yang dilakukan secara sistem itu adalah yang pertama apa dicari? Ya, yang dicari itu adalah purchase order ya. Dari purchase order ditelusuri kemana ke barangnya. Apakah yang dipesan sama dengan barang yang masuk? Ya, maka di sini good service receipt ya, post upon receipt good end service gitu ya. Dan sampailah kepada buktinya. Nah, jadi dari tiga itu, nah ini merupakan proses yang ada pada sistem pengadaan ya. Itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, berdiskusi silakan ya, adik-adik sekalian. Nah, jadi berdasarkan pemahaman itu, auditor akan mengekspektasikan ya, di mana ada beban yang dicatat dan juga berkaitan dengan prosedur pengadaan dan juga dianalisa ya menggunakan desain yang namanya operasi beban pengeluaran gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan data-data yang namanya purchase order tadi gitu ya. Nah, kalau purchase ordernya ada 2000 dokumen gimana? Kalau purchase ordernya ada 5000 dokumen bagaimana? Nah, maka dalam hal ini kita menggunakan yang namanya software. Nah, jadi dalam software itu menunjukkan ya pada step ya analisa menunjukkan 90% gitu kan. Ya 90% tersebut gitu ya. Dan ada 10% di mana dari 10% ini meliputi ya ada pencatatan manual dan ada pencatatan secara sistem gitu ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kenapa bisa terjadi manual? Nah, ini dari seluruh transaksi. Jadi bisa digambarkan ya secara chart ya, bisa digambarkan secara diagram. Kalau dulu enggak kan gitu kan, dasarnya bukti. Nah, kalau ini kan berdasarkan dapat hasilnya berdasarkan gambar lalu ditelusuri ke bukti ya. Nah, lalu pengujian apa lagi yang lain? Nah, pengujian yang namanya substantif. Apa itu pengujian substantif? Nah, pengujian substantif adalah pengujian yaitu berdasarkan pada analisa mendasar ya yang terkait dengan prosedur konvensional ya. Ya, prosedur konvensional. Nah, itu ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya. Kemudian kita lihat di sini analisa persediaan juga ya. Jadi analisa persediaan kira-kira dari gambar 6 itu kira-kira analisanya gimana? Ya, analisanya terkait antara persediaan dengan unit cost gitu kan. Kira-kira di unit cost mana persediaan itu banyak dijual? Nah, ini kalau dari grafik persediaan dengan harga 3,5 ya. Nah, sedangkan persediaan yang harganya 2 nah itu cukup banyak. Nah, jadi majority dari penjualan itu bisa terjadi pada harga 2. Nah, inilah yang dikatakan dengan teknik analitik ya atau juga teknik analisa atas data ya. Jadi seluruh populasi juga seluruh sampel ya. Ya, kemudian kita lihat ya bagaimana prosedur atau juga menelusuri dari yang namanya manusia parsial ya. Manusia parsial apa itu? POS ya, point of sale. Jadi point of sale di situ berkaitan dengan terkait dengan uang masuk ya, cash report, kemudian juga credit card statement ya. Jadi dari buku besar ya, kemudian juga postingan harian dari point of sale dicek mana? Ke bank cash-nya ya dan juga credit card statement-nya. Nah, itu ya. Dan dalam hal ini ada 5 kunci faktor ya. 5 kunci faktor dalam keberhasilan menerapkan yang namanya analytic in audit ini. Apa itu? Ya, merubah mindset satu gitu ya. Jadi kalau mindset-nya mindset lama ya rubah. Ya, bagaimana mindset baru bisa diterima ya, berubah mindset. Yang kedua menentukan ya tujuan atau orangnya yang terlibat ya. Yang ketiga investasi alatnya. Yang keempat sediakan datanya ya. Yang ketujuh tentukan metode dan panduannya. Jadi ada 5 ya. Nah, itulah yang terkait dengan yang namanya apa ini ya? Audit analitik ya. Jadi audit analisis itu audit by population ya. Jadi not audit by
sampel. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan, adik-adik sekalian. Pada pertemuan kita di siang hari ini. Ya, bisa dibaca ya, sisanya ya. Nah, jadi conclusion-nya di sini, itu tadi ya, menentukan kualitas dan juga menentukan efisiensi harus dinilai. Atas apa? Atas resikonya ya. Nah, itu. Ada? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di siang hari ini. Nanti absennya tolong di-share ke saya ya. Berapa orang yang hadir, yang pakai laptop tolong di-print screen-kan ya. Baik, selamat siang. Selamat istirahat dan apa ya? Minggu depan kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.